Jumpa lagi teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuka tipek trondol yang baik dan benar teman-teman. Nah, pertama-tama kita buka dulu kemasannya teman-teman, karena ini masih baru dibeli, jadi masih tertutup kemasan teman-teman. Memang terkadang sesuatu yang baru itu susah dibuka teman-teman, jadi tipek trondol itu harus menggunakan alat dan teritu ya, agar tidak pecah teman-teman cara membukanya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini dia teman-teman. Kalau mau dimodif, kita buka dulu teman-teman. Nah, kita copot sungnya, langsung kita congkel teman-teman, karena kalau dibuka menggunakan tangan kosong kan biasa itu susah teman-teman, jadi kita harus menggunakan alat ini, sebuah cutter kecil teman-teman ya, yang penting bisa untuk mencongkel lah teman-teman ya, seperti ini cukup dicongkel saja. Nah, kita congkel terus teman-teman, karena ini masih baru, jadi limnya masih merekat dengan kuat, jadi congkel seperti ini teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, ini adalah dalamnya, isinya. Ini adalah tutupnya teman-teman. Oke, selamat mencoba teman-teman, selamat berkreativitas untuk bikin modifan. Oke, sampai jumpa lagi, dadah.